Jadi ini di itu kita di Paris. Pada bilang ya udah nge-vlog aja ya, udah nge-vlog. Tapi kita mana woi? Oke, sekarang kita lagi di kota apa? Kita sekarang lagi di Prancis. Kotanya apa? Aduh, kotanya apa ya? Saya enggak tahu deh. Halo. Waduh, datang di Swiss. Dingin. Kayaknya kurang dingin lagi. Kalau bisa minus 10 lebih bagus. Mamiku di belakang sini. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini di itu kita di Paris. Ini kita mau buru-buru breakfast sih lebih tepatnya. Duh, gue lagi belum. Hai, gue udah make up udah cetar banget. Di sini udah jam 8:19. Sekarang kita mau turun breakfast, habis breakfast terus kita mau ketemu sama teman-teman tour kita. Hari ini kita mau ke Strasbourg. Dan aku nggak pakai mic ya guys, soalnya kayak ya udahlah. Jadi dari sound sini aja kalau kena angin berisik, kalau ada suara-suara ya maafkan. Karena capek banget pakai itu, kalau buat foto juga aneh ada item-item di sini. Jadi mau soundnya dari sini aja. So ya ikutin aku terus dan ya ini kita mau turun makan breakfast di bawah hotel. Happy. Halo, selamat pagi. Makan. Merotin. Apa kayak butter nih, butternya enak banget sumpah. Pak camping aja. Ayo, Ci. Kita udah di bus, udah sama tour yang lain, udah sama orang-orang yang lain. Terus yaudah, kita mau tuker bus dulu, soalnya busnya kecil. Dan aku gak pakai mic. Lagi ke supermarket, berhenti tuker bus. Mau beli apa kita? Beli, I don't know. Mau yang kecil aja gak sih? Enggak, itu ini dalamnya bubble gum ya, member. Gua kan behel. Oh iya, aku mau mau makan itu. Oh, enggak tahu. How? I feel like I'm... Dev, kita ngapain? Perkenalan. Istri nama ini. Halo. Istri nama ini. Halo. Selamat siang semuanya. Siang. Tahu enggak kenapa aku seger? Sempat tidur 5 menit. Tiba-tiba bangun gini, segar. Maaf ya, tadi sempat tapi enggak lama kok kawannya semua dengar. Nama saya adalah sebenarnya nama saya Anastasia. Anastasia Clara ya, tapi panggilannya Vivi. Saya enggak mau kalah sama Pak Alex. Soalnya dia itu Rafael tapi dipanggil Alex. Saya pun demikian, Anastasia tapi panggilannya Vivi. Ya. Perkenalkan, ini suami saya Andiono. Andi. Halo, Mas. Terus anak putri saya Adeline. Halo. Adeline, kami semua dari sebenarnya dari tinggalnya di Surabaya. Oh, jadi kita udah sampai. Jadi kita makan siang tuh kan enggak dapat dari tour. Jadi kita bakal makan sendiri. Kita makan local or Chinese. I'm better. Aku lebih dari Adi. Local aja lah. Lebih dari Adi. Soalnya nanti malam kita dapat dari tournya itu Chinese food. Masih di belakang lah. Aku bagian ngerekamin Tiffany aja selama di Europe, boleh gak sih? Aku udah capek banget lagi. Sumpah guys, aku tuh nge-vlog sendiri kayak males gitu loh, beneran. Cuman kayak pada bilang ya udah nge-vlog aja, ya udah nge-vlog. Kita sekarang gas waktu sejam buat makan siang. Sumpah. Sumpah kita dicari, man. Karena bapak kita di belakang. Oh my god, ini selfie lucu ya? Enggak, sini. Oh my god.
Juice. Rambut gue. Enggak apa-apa. Try one more. Jadi sudahnya luka lah. Sudah terserah. Waktu kita terbatas. Bebas. Waktu kita terbatas. Iya, yaudah. Ayo, tunggu nanti yang waktunya lebih free aja baru. Oke, sekarang kita lagi di kota apa? Kita sekarang lagi di Prancis. Kotanya apa? Aduh, kotanya apa ya? Saya nggak tahu deh. Apa namanya kotanya? Liji. Coba tanya dulu. Jadi kita sekarang lagi foto-foto. Udah selesai. Sekarang gimana, Tiff? Pokoknya pengarah gaya dan foto adalah Tiffany. Dari berdiri, duduk, tidur. Ini muka aku harus pakai face attract supaya kalian ngikutin kemanapun aku pergi. Oke? Mana? Ikut aku, guys. Kita mau makan habis ini. Kita bisa nasi goreng aja, saya lah. Kita makan Chinese food. Akhirnya sampai setelah berapa jam? Gimana sih kita nih? Stas. Lu udah tanya gue 5 kali lain. Apa gimana sebutnya? Udah aja stras. Stras. Gue enggak tahu dah. Ya di situ lah, di satu negara. Di Paris. Bukan, di Paris. Di mana? Lagi di mana, Ling? Pavi juga enggak tahu di mana nih kita jalan. Tanya tour leader dong. Ai, kita di mana, Ai? Ya tanya Ai. Oh, kalian dulu dari 7. Aduh, enggak tahu apa ini. Bicaranya susah. Aku sama Pavi kok kayak enggak pernah tahu apa-apa ya. Yang penting di depan aku tour leadernya jadi aman. Gitu kan. Terus habis itu tadi ngelihat jembatan. Ya udah, saya enggak sempat ngerekam gerejanya karena saya kedinginan. Jadi, ya. Ada fotonya tapi enggak ada videonya, lupa, guys. Karena tadi di gereja ramai dan cuma bentar. Karena ikut tur jadinya cepet banget. Tapi jalan terus ya. Hah? Ya, Be. Stop. Kita merahnya menyeberang. Jadi kita mau makan sekarang, dapat buffet ASEAN. Jadi habis ini kita mau ambil makan. Dingin banget semua. Pilihannya banyak banget ya, Tim. Yuk, let's go. Jadi banyak banget ya kita ngambilnya. Aku ngambil sashimi, ngambil macam-macam.
sana ada bakar-bakaran juga, AI. Bisa ngambil sendiri seafoodnya. Sudah dibakar tapi sama. Belum, mentah terus kalian minta dibakar. Yang makanan sudah ada ya? Belum. Tadi tuh kita hari ini cuman perjalanan banyaknya di bus, makanya aku gak terlalu banyak tag. Terus tadi pas malam udah kecapean jalan jauhnya, jadi kayak udahlah ya. So yeah, see you tomorrow, bye bye. Besok kita mau ke Switzerland. Yes, jadi kita morning call-nya jam 6, jam 7 paginya turun ke bawah breakfast. Jam 8 kita udah jalan lagi, besok kita pindah hotel lagi. Jadi kayak setiap hari kita pindah hotel. Gitu guys, oke. Okay. So see you tomorrow, bye bye. Hi guys, ini day 2. Day 3. Our day 3, yeah, our tourist day 2. Hari ini kita breakfast. Mau ke Switzerland. Switzerland, yeah, sebenernya. Dan sekarang kita mau breakfast dulu, sekarang udah jam 7:30 pagi. Udah makan aja deh. As always, setiap hari kayak gue makan butter guys. Gak tau kenapa. Guys, kita sekarang OTW menuju mana Tev? Adeline's Heart. Oh my god. Kan kita OTW 2 jam. 4. 2 hours. Oh, iya. Terus makan siang. Pagi. Pagi. Sudah dicek ya, ada kendala lagi. Kasih mami gue. Paspor semua ada. Paspor, paspor. Ada semua? Oke ya, di pen handphone ada semua ya. Oke ya. Baiklah kalau gitu, Bebo, kita jalan. Di barang yang tidak boleh dimakan semua orang, alkohol. Aku mau coba. Ini Jack Daniels. Dalamnya air kata Tere. Alkohol. Oh. Kita coba ya. Oh, obat betina. Lembah, harus alkoholnya nih, gerak banget. Disclaimer, ayo bukan alkoholik ya guys. Enggak, cuman ini kayak lucu aja, coklat tapi tengahnya alkohol. Enak, tapi gue gak terlalu suka alkohol, jadi kayak enggak. Aku suruh papi aku coba. Nah, ini namanya coklat. Tapi enggak halal. Enggak halal. Halal ada alkoholnya kan. Tapi oh, coba dulu. Tapi coba kita coba. Kalau enggak tumpah nanti. Waduh. Kayaknya ada minumannya. Coba kita coba ya. Aku minum enggak enak nih, jadi minum. Minuman keras. Coba kita coba sekarang. Jangan digigit, pecah. Jangan digigit. Jangan digigit. Belum ramas, belum. Belum digigit, belum. Digigit. Digigit. Tengahnya alkohol banget. Takut. Udah gigit. Sudah alkohol sudah keluar. Gimana rasanya? Tidak enak. Kita udah sampai. Masa udah sampai di sini mau makan? Oh. Kita mau makan, ini kita lagi di Interlaken. Laken, betul gak sih? Di belakang-belakangnya tadi ada gunung es gitu. Emang dingin sih, tapi gak sedingin itu sebenarnya. Cuman fit kita udah kayak gini. Kita sekarang dikasih waktu sejam buat makan. Habis makan, kita mau langsung foto-foto lagi kayak kemarin. Bagian cari spot foto adalah siapa, Tiff? Wah, pasti bukan gua. Cantik banget pemandangannya. Kita makan cepat-cepat nanti balik. Iya, jam. Halo.
Waduh, datang di Swiss. Dingin. Kayaknya kurang dingin lagi. Kalau bisa minus 10 lebih bagus. Pamiku di belakang sini. Kita mau cari makan. Cantik banget ya. Pemandangan segala macam. Sumpah, yang punya YouTube aku hoki banget karena aku enggak bikin TikTok. Ini. Adi, Panerai. Kita lagi romantisan gitu kan berdua. Oh my god, bersama Tev. Kita mau makan habis itu kita mau foto ya kan. Kita makan McD aja biar cepat. So yeah. Sorry. Big Ben juga. Kayak betul. Makan chicken sama ham gitu. Perlu enggak? Paprika. Ini paprika enggak ada di Indo lah. Mau coba enggak? Gue kayak agak skeptis dengan paprika. Walaupun gue sering makan paprika mentah. You wanna try? Gue gak suka. Baconnya crispy. Kalau bacon lembek kayak di hotel gue mau. Udah. Lucu banget teh yang aku beli teh. Teh hot sauce devil, ini gak ada di Indo juga. Masih hotnya tuh kayak sebelah kaku satu. Gak ada pedesnya ya, level 1 masih agak pedes ya. Kayak paprika. Izin nyolok ya, iya udah. Gak bisa, tulang. Boleh, coba. Boleh. Ini sekitar 150 ribu. Kalau aku kursin euro ya. Ini gak tau sih berapa di sini. Yang tunjukin satu makanan yang paling berarti banget. Mau lihat guys. Bener-bener kerap guys, bukan hoax ya. Bener-bener kerap. Ini otomatis. Aku kayak abis beli di pasar. Lagi potong-potong. Iya, lalu dimasukin ke paket. Belakangnya cak. Selalu berjuang berdua. Jadi ini kamar kita untuk New Year ini. Wow, so far nih cakep ya. Iya, kita dapat corner room. Oh. Jadi aduh, oke. Okay. Ini ada aku. Sini ada lemari. Kok gelap ya, guys? Kok ada lampu film di sini? This is so pretty. Guys, ini cantik banget. Ini kamar mandi kita. Ini buat New Year kita loh. Cakep banget. Abis. Kamar kita yang kali ini cakep ya. Oke, segitu dulu. Di ini ada tempat buat kita makan. Gue mau makan seblak deh di tahun baru ini. Oops. Ini koper-koper kita. So ya, kita mau masuk. Bye guys. Guys, sebenarnya tadi itu kita harusnya ngelanjutin ke satu tempat lagi, ke Bern ya. Cuman karena it's raining dan super duper, gak bisa ngapa-ngapain, gak ada yang bawa payung, jadi kita dipulangin ke hotel. Jadi kita breakfast dulu ya. Kita dinner New Year dulu ya, baru kesana. Jadi kayak ditukar gitu plannya. Oke, jadi kita mau beres-beres sebentar. Paling mau catokan dulu, mau treasure pull gitu. Pack. Yes, see you nanti di malam tahun baru.
Mami, Happy New Year. Nambah tasnya 5 ya. Sih pemandangannya bagus banget. Mantap. Ya, Om Papi ngapain pakai kacamata hitam? Papi enggak ada bukti. Dia pakai kacamata terlalu kelihatan. Dia takut, guys. Saya enggak mau buka. Takut enggak? Saya tutup mata aja. Gila, cakep banget, guys. Habis ini kita mau naik lagi. Kita masih mau naik ke atas lagi. Cakep banget. Aku mau turun, aku mau balik ke Zermatt. Bye-bye. Aduh, hati-hati, yuk hilang loh. Kok gak jalan sih kok? Aku gak dingin cuma tangan doang. Naik ini ya? Banyak orang kok ini. Wow, ramai sekali.